Podcast Seram bersama Hari Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Hari Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, selamat tahun baru 2023. So guys, azam baru Alif Bosku. Alif Bosku ingin konsisten untuk buat cerita hantu. Ha, kerana Alif Bosku banyak buang masa lah. Ya, banyak buang masa tidak merakam. Okay, kisah-kisah seram dan lupa untuk upload di YouTube. Jadi agak sayang lah ya, tahun 2022 banyak cerita seram tapi saya jarang upload di YouTube. Tapi kali ini insya Allah doakan Alif Bosku cuba konsisten setiap minggu akan upload kisah seram. Tapi kali ini dalam bentuk podcast. Okay? Jadi setiap podcast seram Alif Bosku cerita, Alif Bosku akan cuba bawa 3 kisah seram. Jadi mari kita mulakan podcast seram yang pertama ini dengan 3 kisah seram hanya untuk anda di channel Alif Bosku. So guys, kita mulakan kisah seram kita dengan kisah seram di mana sebuah keluarga mereka bercuti di Kundasang, Sabah. Ha, jadi mereka ni ramai. Okey, ramai lebih kurang 20 orang. So mereka menyewa satu homestay. Ha, saya pun tidak tahu di mana homestaynya. Jadi untuk homestay ni kira dapat murah sikit lah berbanding kalau kau sewa hotel kan. Dan berurusan dengan homestay ni sangat mudah ya. Hanya telefon tuan rumah, kau ambil kunci. Ha, jadi sampailah mereka di homestay tu, buka saja pintu terus mereka diterpa dengan angin yang sejuk. Tapi terkejut jugalah yang isteri yang menyewa. Okay, puan isteri yang menyewa homestay tu. Dia terkejut. Bang, kau ada rasa angin ke bang? Macam lain-lain ni bang rumah ni. Jadi suami pun, mana ada, kau tengok rumah ni cantik. Siap kan bersih siap ni, besar lagi. Bagi salam sajalah. Assalamualaikum. Diorang pun masuk. Diorang kemas-kemas barang dan agih-agih bilik lah ikut keluarga. Jadi lepas saja mereka agihkan semua, mereka tidaklah stay lama, terus round-round dulu di kawasan Kundasang. Banyak tempat-tempat bercuti lah kalau di Kundasang. Kalau anda pergilah, ada di Desa Farm, ada Arnab Village, ada tempat ikan gigit tanah tu kan, ada poring, banyak tempat. Okay, ada Taman Strawberry, banyak tempat di Kundasang kalau anda pergi. Dan view di Kundasang guys memang cantik, ibarat di New Zealand. So setelah penat mereka berjalan, mereka pun pulang semula ke homestay dan agak lewat malam lah sedikit turang pulang sebab round satu Kundasang kan. Jadi semasa mereka rehat di bilik, mereka letaklah beberapa piring. Okay, piring selepas mereka makan, dong cuci dan letak di atas meja. Tiba-tiba ketika mereka berehat di bilik masing-masing, mereka terdengar bunyi piring jatuh di dapur. Tang 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 tang. Kemudian tang-tang-tang-tang jatuh lagi. Jadi orang terkejut lah. Siapa di dapur? Anak buah kah? Dia cakap kan? Adik sepupu kah? Jadi bila mereka tengok, tidak ada seorang pun. Ya, yang puan isteri itulah, dia tengok tidak ada satu orang pun di dapur. Hanya lampu off. Jadi dia heran lah, ada kucing kah masuk? Jadi dia hidup lampu dapur, dia tengok ada 2 piring berada sudah di atas lantai. Dan dia tengok pintu tertutup, tingkap tertutup. Jadi macam mana piring itu jatuh? Jadi dia berfikiran positif, kemungkinan ditiup angin ke atau tergelincir ke kan. Kemudian dia letak semula piring itu dan tidur semula. Keesokan harinya mereka sekali lagi keluar. Awal pagi siap-siap terus keluar. Jalan lagi, sambung lagi jalan-jalan di sekitar Kundasang. Jadi lebih kurang begitu juga selepas asar, baru mereka pulang semula ke homestay tu. Tapi kali ini dia orang bawa banyak makanan lah. Kira macam makan di rumah sih lah. Mereka tidak makan di luar. So makanan-makanan tu mereka letak di atas meja di dapur. Okay? Dan bila orang sampai saja di homestay tu, mereka terkejut. Tingkap dapur mereka dan pintu dapur terbuka. Wuih, dia cakap kan?
kenapa terbuka ni kan? Bukannya kita sudah kunci ke? Sudah bang. Ai, yang cakap kan. Orang cek tombol pintu tu, tidak ada masalah. Orang tengok tingkap tu, kenapa terbuka kan? Orang cek luar, tidak ada juga, tidak ada apa-apa. Orang di rumah tu pun tidak ada apa-apa yang hilang. Ha, jadi orang tutup, orang kunci, orang pikir mungkin kucing lah, mungkin mereka berpikiran positif lagi. Ya mereka tidak hiraukan. Jadi mereka terus bersihkan diri, bersiap untuk berehat. Belum sempat pun mereka berehat, sekali lagi mereka terdengar bunyi piring jatuh di dapur. Tang tong 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 pang pang pong pong pong. Jadi si puan istri pun, "Ai," dia cakap kan. "Kenapa lagi jatuh ni kan barang-barang ni? Apa lagi rumput di dapur ni?" Jadi si puan istri pun turun dah. Semasa dia turun tu, masih lagi terdengar bunyi barang-barang jatuh. Pang pong pong pong. Jadi dan dia cuba tengok, tiba-tiba belum sempat dia tengok, dia nampak ada satu macam bayang-bayang hitam yang besar. Ya dan bulu roma dia mulai kembang. Dia terkejut. Apa benda tu? Dan benda tu tiba-tiba hilang. Dan bila dia turun, pintu dapur terbuka dan tingkap terbuka. Dia apa lagi? Dia panggil suami dia. "Bang, turun bang." Terkejut suami dia. "Apa hal, apa hal?" Bukan saja suami dia, satu rumah tu terkejut dengan teriakan puan istri tu. "Kenapa ni? Kenapa? Cuba tengok di dapur. Kenapa pintu dapur tu terbuka? Kenapa tingkap tu terbuka? Ada orang kah?" Dan bila semua orang turun pergi tengok di dapur tu, guys, tingkap terbuka, pintu terbuka, dan guys, makanan yang diorang tapau tadi, yang diorang bungkus letak di atas meja, berhamburan di atas lantai. "Wuih," dia cakap, "Ya Allah, apa yang berlaku ni?" Bilang suami dia lah kan. Dan dia punya sepupu-sepupu pun heran, "Ih, apa ni, kenapa berhambur ni?" Jadi diorang selamatkan makanan yang masih bersih tu, diorang selamatkan lah. Yang kotor tu diorang ambil dan diorang buang. Jadi mereka sudah mulai takut, diorang cakap, "Mesti ada gangguan di rumah ni bang. Nah, telepon tuan rumah bang." Jadi dia pergi telefon tuan rumah dan ceritakan segala-galanya. Guys, tapi tuan rumah dia cakap, "Oh, memang tu," dia cakap, "rumah tu ada penunggu," dia cakap. "Tapi jangan risaulah, saya sudah pagar tu." Astaga. Kenapalah tuan rumah tu tidak bagi tahu awal-awal dengan ya, dengan penyewa. Jadi marah juga orang, "Kenapa tuan tak bagi tahu rumah ni ada penunggu?" "Ah, relax lah, itu perkara biasa belengnya. Jangan risaulah, saya sudah pagar, tak ada apa-apa tu." Punyalah tuan rumah tu cakap begitu. Kenapa dia nak cakap rumah tu memang ada penunggu? Jadi mereka tak puas hati. Esoknya mereka mau check out terus. Jadi malam tu masa mereka tidur, mereka terdengar macam-macam bunyi, ya. Bunyi tapak kaki, bunyi suara orang, ya, padahal semua orang berkurung di bilik ni. Ha, sampai satu masa mereka terdengar pintu dapur tu terbuka, padahal orang sudah kunci ni, orang sudah lock. Ya, dengar bunyi pintu tu macam bak bak. Dan tingkap terbuka. Dan sekali lagi piring-piring di dapur yang sudah dong kemas berjatuhan lagi. Tapi tidak ada satu orang pun berani keluar dari bilik. Semua berdoa agar cepat siang. Dan malam tu hampir semua orang yang orang dewasa lah, hampir semua orang tidak tertidur kerana dengar bunyi-bunyian. Dan keesokan paginya bila mereka cek, betul guys, piring-piring tu berhamburan. Jadi orang susun cepat-cepat. Jam 6 pagi tu durang terus check out kemas dan telefon tuan rumah, "Kami check out hari ini juga. Kunci kami tinggalkan di rak kasut tempat asal," nong cakap. Tuan rumah tu cakap dengan, "Ala, relax lah bengnya. Kamu boleh check out jam 12. Oi, kami tidak tahan dengan gangguan," dia cakap, "di rumah ni." Ha, tuan rumah tu ketawa lagi. "Dengan begini," dia cakap dengan, "memang rumah tu ada penunggu," dia cakap, "tapi penunggu tu tidak mengganggu, melainkan," dia cakap, "ada di antara keluarga kamu membelah jin." Oh, marahlah dia cakap, "Ai, kau tuduh pula keluarga kami membelah jin, sedangkan rumahmu yang berjin. Ah, sudah belengah, kami bukan tidak pandai jaga solat," orang cakap. "Kami bukan tidak baca Al-Quran. Kau jangan pula menduduh-duduh keluarga kami membelah jin, sedangkan kau yang membelah jin. Ini kali terakhir kami sewa homestay kau lagi." Ah, orang cakap dengan tuan rumah tu. Ah, tutup telefon, orang check out, cari homestay yang lain. Oke okay guys, kisah seram seterusnya di mana seorang pemuda Jani dapat cuti daripada kerja dia dan dia ingin pulang ke kampungnya yang terletak di utara Semenanjung Malaysia. Jadi perjalanan dari Kuala Lumpur ke bagian utara Semenanjung memang agak jauh. Jadi dia melalui highway untuk pulang ke kampungnya, dan biasa kalau highway ni ya memang mengambil masa yang lama lah. Dan sepanjang perjalanan di highway akan ada R&R, tempat rest lah, rest dan apa, rest dan rest kah, tempat rehat lah. Dan biasanya kalau orang rest di
RNR-nya orang akan pergi tandas, pergi makan, pergi solat kan, biasalah tu. Jadi pemuda ni lebih kurang 3 jam gitu perjalanan, dia pun rehat sebentar di RNR. Dia pergi ke tandas, makan sekejap dan jamak solat. Jadi selepas tu dia ingin teruskan perjalanan. Belum sempat lagi dia mau on engine, tiba-tiba ada seorang lelaki tua berjubah, berserban, ketuk tingkap kereta dia. Tok, 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 tok. Dia cakap, terkejut lah. Astagfirullahaladzim, pakcik ni, dia cakap. So, dia pun buka pintu dan keluar. Ya, pakcik, apa boleh saya bantu, pakcik? Pakcik tu cakap lah, nak, kau lalu tak kampung? Dia cakap, disebut nama satu kampung lah. Kemudian pemuda tu cakap, oh ya, pakcik, saya lalu kampung tu, pakcik. Kenapa, pakcik? Kemudian pakcik tu ceritalah, bilangnya, nak, sebenarnya pakcik ni ketinggalan bas, dia cakap. Ya, bas tinggalkan pakcik. Jadi boleh pakcik tumpang kah, dia cakap. Tumpang keretamu, hantar pakcik ke sana. Jadi lelaki ni risau lah, dia cakap kan. Eh, pakcik ni, cakap kan, apa hal lah pula malam-malam begini minta tumpang, dia cakap. Tapi dia tengok macam orang baik juga kan, pakai berjubah, pakai serban kan. Tapi dia cakap, eh, mungkin perompak kali kan, ya, merancang pura-pura pakai jubah, pakai serban, menunggang agama. Mana tahulah. Tapi dia tengok orang tu sudah tua, sekitar 60-an. Dia cakap, kalau perompak pun aku tendang je lehernya ni kan, mati terus ni. Tak apalah, belinya, niat kita baik, kita ingin bantu, tak apalah, kita bantu siaplah pakcik ni. Jadi dia bantulah pakcik tu. Tak apalah pakcik, naiklah pakcik, saya akan bantu pakcik. Jadi alhamdulillah lah pakcik tu. Jadi pakcik tu pun duduk di belakang. Jadi sepanjang perjalanan, okey, pemuda ni masih apa ni, macam was-was. Dia cakap, eh, pakcik ni manusia kah, jin kah, apakah kan, ya, atau perompak kah. Jadi dia was-was. Tapi untuk melegakan hatinya, dia pasang radio, ya, pasang guna handphone dia, pasang ruqyah, ayat-ayat ruqyah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi pakcik tu tidak ada respon apa-apa. Dia lega, memang manusia lah. Tapi pakcik tu, ya, dilihat seperti sedang berzikir. Pertama zikir begini, lepas tu mata besar, melihatkan mata, dia terkejut dia, pakcik ni ini macam lain macam cik, kan? Jadi dia teruskan perjalanan. Dia teruskan perjalanan dan masih was-was, sambil memandu, sambil tengok cermin belakang, sambil memandu, sambil tengok cermin belakang. Dan pakcik tu masih lagi konsisten. Memang seram juga lah, memang seram. Dia cakap, pakcik ni ajaran sesat ke apa ke kan? Dia mulai risau lah. Jadi tidak lama kemudian, hampir sudah ke destinasi pakcik tu. Kemudian pakcik tu bercakap dengan pemuda tu. Nak, kau nak kaya tak? Dia cakap. Wih, pemuda tu terkejut lah. Apa hal pakcik ini tiba-tiba tanya mau kaya ke tidak? Tapi pemuda tu buat nak dengar lah. Dia fokus pemanduan dia. Kemudian pakcik tu tanya sekali lagi. Nak, kau nak kaya tak? Wih, dia terkejut dia. Lain pakcik ni macam, ya, ceritanya ni seolah-olah macam cerita di buku mastika, ya, kisah-kisah film-film seram kan. Dia buat-buat nak tahu. Jadi pakcik tu macam keraskan suaranya. Nak, kau nak kaya tak? Wih, jadi dia pun, apa mau jawabnya? Dia cakap, jawab saja lah. Tak payahlah pakcik, belanya. Saya hidup sederhana ni pun okey sudah, belanya. Cukup makan pun alhamdulillah. Jadi pakcik tu terus diam. Dan pemuda tu dia cakap, nasib baik jawapanku bagus, belanya. Jadi sampailah dia ke destinasi. Jadi pakcik tu pun turun. Dan pakcik tu ucap terima kasih. Nak, terima kasih nak, kerana bantu pakcik. Kejap lagi adalah anak pakcik ambil. Pakcik mau bagi tahu yang pakcik ni bukanlah kaya sangat, ya, tidak ada duit. Jadi pakcik nak hadiahkan kau sesuatu. Hah? Hadiah, dia cakap. Nah, ambil ni. Ini yang pakcik cakap tadi. Ambil ni. Apa ni pakcik? Dan bila dia tengok, itu adalah kaya roti. So guys, kisah seram yang ketiga saya ambil daripada Kelab Cerita Hantu yang diceritakan oleh seorang penulis, ya, yang bernama Mayang Sari. So dia ceritakan, okay, si Mayang ni pengalaman dia masa kecil, ya, masa kecil, masa dia balik ke kampung. Si Mayang ni dia ada kelebihan boleh melihat benda yang orang tidak boleh lihat. Dalam arti kata lain, hijab mata dia terbuka, dia boleh lihat. Cuma dia tidak bagi tahu siapa-siapa yang dia boleh nampak. Jadi mereka balik kampung hari raya, kalau saya tidak silap cerita dia tu. Jadi ada beberapa orang keluarga lah, sepupu-sepupunya pun datang berhari raya. Dan di depan rumah nenek dia tu,
ada satu pokok beringin, dan di pokok beringin itu ada satu buayan yang atuk dia pernah buat lah, atuk dia buat. Jadi malam tu dia dan sepupunya, sepupunya ni merancang, cakap, eh, atuk cakap di pokok beringin tu malam-malam ada orang, ada hantu main buayan. Ya kau, ya kau, ya. Malam ni siapa mau pergi tengok, kita tengok. Wih, boleh, 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 boleh. Ayolah kita tengok malam ni. Ha, tapi kita mesti berjaga, ya. Jangan tidur. Kita tengok sampai buayan tu bergerak. Boleh, boleh, boleh. Ha, kemudian dorang ajaklah si Mayang tu. Mayang, kamu kau ikut enggak Mayang? Si Mayang cakap, "Iya, aku nak mau, aku nak mau, aku nak ikut dengan." Dan sebab si Mayang ni tahu dia nampak benda tu, jadi dia tidak mau. Nah, tapi dorang paksa si Mayang. "Alah Mayang, tak sporting lah. Dah raya begini, kita jarang berkumpul. Jomlah join." Jadi si Mayang pun betul juga lah, dia cakap kan hari raya ni jarang berjumpa dengan sepupu. Jadi dia join juga lah, tapi dia bagi syarat, dia cakap, "Kalau ada benda tu mengganggu di situ, kamu jangan lari duluan lah, tunggu aku," dia cakap. Ha, "Alah relax Mayang, tak kami tinggalkan kau." Ha, jadi mereka pun ramai-ramai lah turun ke bawah. Lebih kurang jam 10 malam gitu, diorang perhatikan pokok beringin tu. Diorang perhati, diorang tengok, tengok-tengok, dia cakap, "Eh, tak ada pun, tak ada pun, tunggu, tunggu." Ha, kemudian si Mayang yang nampak, dia nampak ada satu benda dari belakang pokok, seolah budak-budak, budak-budak macam bongkok yang sedang menuju ke buayan tu. Ya, dan budak tu macam orang minyak. Dan sampai di buayan tu, si Mayang nampak, dia sudah terkedu. Ya, dia dah cakap, "Ah, kan sudah memang nampak benda ni, jantung ni sudah berdebar." Tapi sepupu-sepupunya dah nampak, dia saja yang nampak. Dan benda tu pun membuaikan, ya, dia main buayan tu. Dan sepupu-sepupunya yang, "Wah, tengok-tengok buayan tu bergerak." Tapi dong tidak nampak benda tu di situ, hanya si Mayang nampak. Tapi si Mayang diam-diam, "Nah, tengok-tengok." Dan benda tu terus menoleh tempat si Mayang, dan dia tahu si Mayang tu nampak dia. Si Mayang pun yang, "Oh, kenapa dia nampak aku ni?" Dan si Mayang pun beritahu sepupunya, "Oh, jom, 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 naik kita atas. Sudahlah tu, sudahlah tu belinya. Itu angin tu, bukan ada apa-apa tu." Ha, jadi sepupunya pun ketakutan lah. "Ya, ya, ya, naik kita, naik, naik, naik." Jadi semua pun mereka naik dan masuk ke bilik masing-masing. Tapi si Mayang ni masih risau, sebab dia nampak benda tu memerhati dia. Dan masa mereka naik ke rumah, benda tu pun jalan menuju ikut ke rumah, tapi tidak dapat masuk rumah. Dia hanya di luar. Dan bila si Mayang jenguk dari tingkap, benda tu masih melihat dia dari luar menunggu. "Woi, si Mayang sudah takut nakal," dia cakap, "kenapa lah aku ikut orang tadi, menyesal sudah aku." Jadi malam tu si Mayang tak tertidur. Dia terdengar bunyi, ya, bunyi makhluk tu memanggil, "Ayolah kita main," dia cakap. "Ayolah kita main." Kemudian dia ketuk di mana bokolong tu, dia ketuk di mana tempat si Mayang tidur. Dia ketuk, tok tok tok, "Ayolah kita main, aku tahu kau nampak aku." Bergegar si Mayang, dia cakap, "Baliklah kau, baliklah kau," bilang si Mayang. Dia ketuk lagi, dia ketuk, dia cakar, "Baliklah kau," bilang si Mayang. Tapi dia cakap, "Pelan-pelan lah, baliklah kau, tak boleh kau kuat-kuat, nanti keluarga yang bangun." "Ah, kena main, ayolah kita main." Kemudian makhluk tu pergi tingkap lagi, ya, dia jenguk di tingkap, "Ayolah kita main, aku tahu kau nampak," dia cakap. Menangis si Mayang dalam bilik ketakutan, bergegar dia, sebab makhluk tu mahu berkawan dengan dia. Tiba-tiba dia dengar suara nenek dia, "Pergi dari sini, kenapa kau kacau, budak-budak tu semua sudah tidur, pergi dari sini." Dan benda tu terkejut, lari, terkejut, terus lari. Ini neneknya tengok, dan dia, neneknya tahu si Mayang tu yang boleh nampak. "Mayang, kau dah tidur belum?" "Belum, Nek." "Ha, jangan risau, sudahlah tidur." Nenek dah halau benda tu, nenek tahu kau nampak. Bilang si neneknya, dia cakap, "Lepas ni jangan bermain-main lagi di luar pada waktu malam, terutama lepas maghrib," neneknya cakap. "Ya, memang benda tu selalu datang sini, tapi dia tidak mengganggu, melainkan ada, dia ingin berkawan. Tapi jangan risau, nenek akan pastikan dia tidak ganggu kau lagi." Legalah hati si Mayang, sebab neneknya memahami. Dan barulah dia dapat tidur. Dan selepas tu dia sudah berhati-hati tidak mau bermain malam di luar lagi, kerana dia tahu dia nampak benda tu, dan dia tahu benda tu akan cuba berkawan dengan dia. So guys, itulah dia podcast seram kita kali ini. Jadi macam mana guys? Mudah-mudahan podcast seram saya itu dapat menghiburkan anda semua. Teruskan sokongan anda kepada channel Ali Bosku, dan doakan supaya Ali Bosku konsisten dapat buat podcast seram.
Jadi kita jumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.